sambut co-host dan host bukan empat mata yang seksi dan fenomenal, Vega Darwanti, Pepi, dan Tukul Arwana. Ini acara apa? Nah, yang keluar itu orang kayak topeng monyet aja. Talk show Talkshow bukan panen raya. Ulang ini bukan Pak. Penontonnya luar biasa. Dari golongan 1, golongan 2 dan golongan 3. Golongan bawah itu selalu kekurangan. Golongan menengah kepengen nambah. Golongan atas takut keturun, takut kekurangan, takut hilang semua barang-barangnya. Aduh. Golongannya ya Mas. Oke, luar biasa sekali ya. Penontonnya ya sudah nggak sabar ingin lihat sosok orang ganteng. Mas. Tapi jangan salah, yang datang juga ganteng-ganteng semua. Ceweknya cantik-cantik. Ya. Baik, tema kita pada malam ini temanya ada penakluk dunia. Wow. Apa? Sangat setuju ya, jangan sampai kita dikuasai dunia. Dunia kita kuasai. Jangan kita memangku dunia. Tapi, dunia kita injek. Gimana sih? Masukku sebagai penakluk wanita. Penakluk dunia. Penakluk wanita. Penakluk dunia. Memang saya ini Tom Cruise apa? Sekarang Leonardo DiCaprio. DiCaprio. Gimana Pepi? Mungkin Pepi bisa mengomentari ini. Pepi tak lihat tuh senang dengan traveling, senang dengan bagaimana sih big packer. Nah itu. Nah kalau ini mengenai gue pribadi Mas. Wah kan kadang-kadang ada kamu orang. Kamu punya pribadian juga. Mas, ini orang bukan bungkus gado-gado. Tak pikir lu bengkoang malahan nih. Kalau nggak bengkoang timun suri kayaknya. Ini jangan gitu dah. Temennya sendiri. Nah. Aku masih SMP. Gini, kan kadang-kadang ini buat gua pribadi Mas. Kalau misalnya naik gunung gitu. Wah, buat gua pribadi sekali gua bilang ya. Gunung gua... yang mana nih yang dinaikin nih? Lu kan ada banyak, Merbabu. Banyak, ya. Ada ya pokoknya. Gunung Tidar, ada Gunung Bapak. Balak di dekat ini Boyolali itu. Nah. Atau Bajul Kecupen atau Forkodel Forget. Pokoknya ada ya Boyolali. Tidak terkenal mungkin buat gua pribadi itu ya. Sangat rutenya susah lah. Kan kadang-kadang ngomong, gua sudah menaklukkan gunung itu. Iya, iya. Ya. Tapi menurut gua pada saat nyampe puncak, gua bisa menaklukkan diri gua sendiri. Wow. Ternyata omongannya luar biasa. Jangan dicuit Mas, jangan dicuit. Tapi bukan telinga loh. Lo kira gue cemilan cuma comot. Iya. Kayak ngambil apa di baskom gitu. Bobokan. Apa Mas? Kalau dirimu gimana? Ah, gimana? Mantan. Kalau ngomongin soal oh, jangan membangunkan belut yang lagi tidur ya.
ngomongin penakluk dunia itu kan gak lepas dari pesona alam Indonesia, Mas. Wah, kita kaya wisata kuliner, wisata bahari, wisata lain-lain lah, Mas, ya. Terus ada lagunya kan sampai Mas Taki memuji keindahan negara kita tercinta Indonesia. Lagunya apa? Orang bilang tanah kita tanah surga. Rumahnya sama. Ya. Ada warnanya bintang gitu. Bintang tamu saya yang pertama adalah seorang wanita muda cantik yang memiliki mata apa nih? Memiliki mata bagaikan permata dan bibir yang sangat seksi sekali. Who is that? That is you. Keep a close for Atsa Sinaga. Gua kan diajakin syuting, Mas. Lu parkirin mobil saya di sana. Nyuci celana saya. Masa celana, ah. Takut, ah. Apa? Takut. Takut apa? Ah. Takut ada macam-macamnya ya. Pemirsa. Ojo ngendi-ngendi. Atau bahasa Indonesia, jangan kemana-mana. Inggrisnya don't go anywhere. Tong kemana-mana. Bahasa Sundanya apa? Tong ke mana-mana. Ya, tong ke mana-mana. Karena sesaat lagi Atsa Sinaga akan menceritakan pengalaman tragis ketika menyaksikan proses melahirkan seekor hewan langka. Maaf, orang tuamu diomongin di sini. Ini bapak. Manggilnya bapak. Berarti saya hewan langka. Makasih. Ya. Sekarang di warna langka, tetap di Bukan Pak.